Halo Sobat Toto. Kali ini saya sedikit menjelaskan, mungkin Sobat sedikit lupa bahwa ada pengaman di rear door atau pintu belakang khususnya buat anak-anak, yaitu lock chill atau kunci pengaman buat anak. Di sini kita dibantu dengan gambar, yaitu berupa anak kecil dan gembok dan anak mana ke bawah, yang artinya jika lock chill posisi ke bawah seperti ini, maka lock chill sedang on atau aktif, dan jika posisi ke atas berarti lock chill posisi off atau bisa dibuka dari dalam. Ini sangat berbahaya buat anak-anak yang posisi duduk di belakang. Tadi jika ke bawah posisi on, yang artinya ini channel tidak berfungsi atau tidak bisa dibuka dari dalam, dan posisi anak-anak lebih aman. Dan posisi on ini pintu belakang hanya bisa dibuka dari posisi luar. Dan inilah fungsi lock chill atau lock untuk anak-anak. Demikian sedikit penjelasan dari fungsi lock chill. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.